Jinan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga, apakah diperbolehkan menjual sesuatu yang najis? Di dalam mazhab Syafi'i terutama disyaratkan di dalam jual beli yang namanya harga atau barang disyaratkan salah satu di antara keduanya, bahkan kedua-duanya harus hal-hal yang suci, tidak boleh dia itu najis. Jadi dia harus sesuatu yang suci atau mungkin disucikan dengan dicuci. Akan tetapi jika mungkin dicucikan selain dicuci seperti dengan perubahan atau dengan diperbanyak, itu maka dia tidak boleh dijual. Akan tetapi kita melihat ada beberapa barang yang mungkin sangat berguna di dalam kehidupan manusia, dan kalau tidak bisa dijual akan sangat dilematis, ironis, miris, bahkan sadis mungkin ya. Kenapa? Karena sesuatu ini sangat berguna. Sangat berguna di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam untuk petani ataupun apa. Seperti contohnya pupuk kandang. Pupuk kandang atau hewan-hewan yang mungkin berguna di dalam kehidupan manusia, seperti maaf anjing untuk penjaga, atau lagi marak-maraknya sekarang anjing pitbull, atau mungkin hal-hal yang najis. Macan tidak najis. Akan tapi hal-hal yang najis, makhluk hidup yang najis seperti anjing yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk menjaga rumah atau untuk nakut-nakuti orang, itu mungkin masih ada sebuah guna. Akan tetapi disyaratkan di dalam jual beli itu benda tersebut tidak boleh najis. Sekarang ulama fikih menghadapi sebuah dilema di situ. Bagaimana hal itu bisa dijual tapi najis? Tapi kalau tidak dijual, ini mubadir karena mempunyai kegunaan, mempunyai manfaat. Karena itu ulama Syafi'iyah mempunyai sebuah metode untuk solusi hal ini. Dikatakan dia itu adalah rafuliyat. Dia tidak menggunakan siloh, tidak menggunakan ijab kabul seperti jual beli, saya terima. Akan tetapi ijab kabulnya dengan menggunakan saya lepas hak saya di dalam benda ini, di dalam dari anjing ini atau dari pupuk kandang ini dengan harga sekian, dengan harga contohnya 1 juta, 2 juta. Kemudian sang pembeli mengatakan saya terima. Terus ya Habib, apa perbedaan antara rafuliyat dan jual beli ini? Mempunyai beberapa perbedaan yang sangat signifikan dikatakan dalam kitabnya Ibnu Hajar Tuhfah itu. Salah satu perbedaannya di dalam rafuliyat ini tidak mempunyai khiyar, tidak mempunyai khiyaru syarat, tidak mempunyai hak seperti hak yang ada di dalam jual beli. Dia tidak mempunyai, tidak bisa untuk memilih selama 3 hari di dalam jual beli itu ya. Dalam jual beli kalau kita membeli sebuah benda, kita diperbolehkan untuk mensyaratkan saya ingin melihat benda ini selama 3 hari. Selama 3 hari salah satu dari penjual atau pembeli mempunyai hak untuk membatalkan jual beli itu dalam satu pihak. Dari satu pihak, seumpamanya si pembeli tidak ingin meneruskan jual beli, dia bisa membatalkan satu pihak. Saya tidak ingin, tanpa alasan yang jelas tidak apa-apa, karena sudah disyaratkan dari awal. Begitu pula sang pembeli ketika ingin membatalkan jual beli dalam satu pihak, dengan dari satu pihak, tidak apa-apa, karena ada yang namanya khiyaru syarat. Dan khiyar ini adalah pembatalan akad jual beli secara sepihak dengan cara paksaan tanpa persetujuan pihak yang lain. Di dalam rafuliyat tidak ada hak seperti itu. Setelah terjadi akad jual beli, maka tidak diperbolehkan ada pembatalan satu pihak. Itu yang namanya khiyar. Adapun pembatalan dari dua pihak dinamakan dia itu iqalah. Itu terjadi jika tidak ada khiyar syarat atau praktek jual beli sudah berlangsung selama lebih dari 3 hari, tidak ada hak bagi salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan jual beli itu dari satu pihak. Akan tetapi boleh dibatalkan jika ada kesepakatan dari pihak lain. Jadi itulah adalah solusi jual beli hal-hal yang najis, kita katakan dia itu rafuliyat. Bukan dengan akad jual beli, bukan dengan sigot jual beli, akan tetapi dengan sigot rafuliyat atau mengangkat hak atau tangan dari hak dari benda yang najis tersebut. Dan di dalam zaman ini banyak sekali hal-hal yang najis yang mempunyai faedah. Saya kasih contoh yaitu darah. Darah adalah hal yang najis, akan tetapi mempunyai faedah yang sangat besar. Tidak bisa dijual tapi bisa dirafuliyat dengan catatan yang sudah saya jelaskan barusan. Wallahu a'lam.